berdasar daripada laporan masyarakat itulah sehingga kami melaporkan ke Pemdes untuk ditindaklanjuti baik secara administrasi maupun secara tindak pidana umum, karena kalau saya melihat ini kan sudah ada indikasi untuk menuju ke itu ke pidana umum, Pak. Jadi tuntutannya apa, Pak? Ya, tuntutannya apa, Pak? Ya, tuntutannya supaya pelaku money politik itu segera diproses hukum. Ya tentunya proses hukum berjalan, tentunya ada masih ada aturan-aturan yang berkait dengan hasil proses itu hukum itu sendiri. Ya mungkin pembatalan calon nomor 1 di diskualifikasi umpamanya kan bisa seperti itu, Pak. Dan ini ada tuntutannya, Pak, di sini nanti saya kasih selebarannya.